Kami dari Otoritas Bandar Udara Bandara Tiga Surabaya, di mana sebelum pelaksanaan haji kami mengirimkan inspektur untuk mengecek tentang keamanan, kemudian keselamatan di sana juga, kemudian memantau perkembangan baik itu jadwal, kemudian pelayanan dan lain sebagainya. Dan itu tetap kita laksanakan sampai dengan sekarang ini. Kemudian untuk ramcek juga tetap dilaksanakan. Kita berkolaborasi dengan inspektur dari Direktorat Kelaikan Udara. Jadi mereka juga mengirimkan inspekturnya ke wilayah-wilayah dan kami yang berada di wilayah mendampingi mereka juga untuk bersama-sama melakukan ramcek juga. Bagaimana kita lakukan pada saat Nataru dan Lebaran, Anglep. Kami lakukan juga pada saat haji. Alhamdulillah sih so far semuanya jalan dengan baik semua.